Welcome to Merauke City. Ya, aku lagi jalan-jalan ke Merauke. Ini Jalan Raya Mandala. Ini tempat-tempat biasanya kalau sore tuh rame, ada orang yang olahraga, duduk-duduk di taman. Ya, Merauke tuh kota yang indah lah. Ini menunjukkan sisi lain dari kota Merauke, kota rusa. Monumen kapsul masih ditutup sih. Ini yang baru-baru diresmikan sama Presiden Jokowi itu loh. Monumen kapsul. Ya, benar sekali. Sudah ada Gojek di Merauke. Jalan Brawijaya ini kita menuju lingkaran Brawijaya yang biasa disingkat Libra. Ada yang punya bintang Libra? Tugu lingkaran Brawijaya. Biasanya anak-anak sekolah pada nongkrong di sini habis pulang sekolah gitu, duduk-duduk. Minum-minum es kayak gitu. Pas panas, sombar tuh. Rasanya teduh kayak gitu. Pokoknya di Merauke nih yang paling khas itu mujair. Mujairnya itu beda dari tempat-tempat yang lain. Ini di Kuprik. Ini lagi menuju Jembatan Tujuh Wali-Wali. Kali Maru itu salah satu kali besar yang ada di selatan Papua juga. Besar sekali. Pokoknya besar. Di jembatan ini tuh kalau pakai motor pasti rasa hempasan anginnya tuh kayak macam kita tuh kayak mau terbalik gitu dengan motor. Itu kan besar, hampir lebih dari 30 detik ada untuk lewati jembatannya saja. Ini Kali Maru. Jembatannya dulu waktu belum ada jembatan tuh masyarakat pakai rakit. Nah, ini jembatannya disebut Jembatan Tujuh Wali-Wali. Cukup panjang jembatan ini. Tuh kan, panjang. Ngeri juga di sini tuh kalau lihat tuh. Di bawah tuh pasti ada buaya, pasti ada. Oh ya, salah satu oleh-oleh khas dari sini juga itu dompet kulit buaya. Pokoknya semuanya yang dari kulit buaya lah. Nah, ini pusatnya nih, pusat penjualan khas oleh-oleh khas Merauke. Pokoknya ada udang, ada keripik, apa ada keripik gastor lah, ini dendeng, ada dendeng rusa, ada udang, pokoknya ada semuanya deh. Ini keripik nih, ini keripik gastor, ikan gastor. Merauke tuh keren. Yang mau jalan-jalan ke Merauke, Potem. Sebelum liburan tiket mahal. Testo. Ini di tempat pusat belanjanya banyak sih, ada pusat belanja khas oleh-oleh khas Papua. Ada kopi juga, kopi rusa walaupun sebenarnya itu dari Sulawesi, tapi produksinya di ini sih, diolah di Merauke. Ya, tereng pantai lampu satu. Kalau ada yang suka lihat di Instagram, Facebook atau di mana-mana yang sunset di Merauke, lampu satu itu di sini sudah. Tempat paling hits di Merauke, tempat nongkrong. Nah, ini ada teman-teman mahasiswa dari UNMUS. Universitas Musamus, Universitas Negeri Musamus. Pokoknya tiap sore itu di sini rame. Ini katedral. Umat Katolik biasanya kalau ada perayaan itu semuanya berkumpul di sini juga. Salah satu katedral terbesar di Merauke.
Oh iya, di Merauke juga sudah ada Merauke Town Square. Waktu saya ke Merauke yang waktu lalu itu belum ramai. Sekarang sudah ramai, lantai 1, lantai 2 semuanya sudah difungsikan. Rame tuh buat parkiran aja. Ini Mujair nih yang saya bilang nih, Mujair nih ya. Aduh, besar-besar begini, makan sampai puas. Pokoknya Merauke the best. Itu sudah makan sampai puas sudah. Jadi saya mau bilang saja buat kamu semua yang mau jalan-jalan ke Merauke, langsung aja choose go to Merauke City. Merauke the best. See you. Thank you for watching Station on Missy Rico channel. See you on the next video and next show. Bye bye.